Okey, contoh yang diberikan adalah berbentuk begini dan anda diminta untuk dapatkan nilai total active dan passive pressure iaitu M, PA dan juga M, PP. Yang kedua adalah location of active thrust behind the wall iaitu Y, bar. Okay, kalau ingat lagi, first step kita adalah mendapatkan nilai KA kalau untuk subtopik yang dululah. Okay. Tapi untuk subtopik hari ini, kita perlu dapatkan nilai KA dan nilai KP di mana yang berada di belakang tembok ni adalah aktif. Yang berada di hadapan tembok ini adalah pasif. Boleh rujuk balik kepada nota yang sebelum-sebelum ni. Okey. Untuk nilai KA ni disebutkan ada dua lapisan di mana nilai phi adalah berbeza. Bermaksud kita akan dapatkan dua nilai KA iaitu nilai KA 1 dan nilai KA 2. Nilai KP hanya satu sahaja nilai KP. KP 1. Jadi nilai KA 1. Okay, ingat lagi rumus KA 1 tolak sin. Sin 20. Bahagi 1 tambah sin 20. Kemudian nilai KA2 adalah 1 tolak sin 30. Bahagi 1 tambah sin 30. Okey, ni adalah nilai KA. Sekarang nilai KP. KP hanya satu sahaja. Satu tambah sin phi. Okay. Ia kan terbalik je. Rumus dia hanya terbalik saja. Sin phi adalah 20. Saya tulis teruslah 20. Satu tolak sin 20. Okay, nilai KP kita perolehi adalah 0.50. Okey, langkah yang kedua setelah mendapatkan nilai K atau berpekali adalah kita nak dapatkan nilai sigma ataupun sigma A dan sigma B. Sigma aktif dan sigma pasif. Okey, kita selesaikan untuk dapat kita selesaikan dahulu pada bahagian aktif iaitu pada bahagian sini. Kita selesaikan dahulu pada bahagian aktif. Okey, ulang balik. Z sama dengan M. Z unit bagi Z adalah M iaitu meter. Okey. Pada kedalaman untuk lapisan yang pertama, kalau ingat lagi 0 hingga 2 0 hingga 4. Jadi 0 meter sigma A KA gamma Z tambah Q tolak 2C punca kuasa 2 KA, di mana nilai C pada latihan atau contoh pada hari ini tiada, maka kita potong siap-siap lah. Kita tak guna nilai 2CKA. Jadi sigma A1 bersamaan 0.44 darab dengan sigma 1 18 kilonewton per meter kub darab dengan Z ni, 0 meter tambah Q nilai 20 kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, tutup kurungan.
Okey, potong mana yang tak perlu dikira ataupun yang kita tahu dia finally it will get 0, then yang tinggal hanyalah 20. Jadi 20 darab 4.4 bersamaan dengan 8.8 sigma A1 8.8 kilonewton per meter square. Yang kedua, okay. Yang kedua ataupun kedalaman yang kedua bagi lapisan yang pertama adalah 2 meter. Kita ulang balik rumus. Sigma A2 0.44 darab 18 kilonewton per meter kub darab dengan 2 meter tambah 20 kilonewton per meter square, tutup kurungan. Okey. 24.4 kilonewton per meter square. Okey, kita ke lapisan yang kedua pula. Kedua, 0 hingga 4. 0. Jadi sigma A1 sama dengan KA2 0.3 3 darab sigma ni 18. Cuba tengok pada gambar rajah, dia ada nyatakan bahawa sigma static bermaksud adanya kehadiran air. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tolak air. Bermaksud 18 kilometer per meter kub tolak 9.81 kilonewton per meter kub, tutup kurungan, darab dan 0 meter. Yang ni selesaikan dahulu yang ini. Tambah gamma 1 sigma 1 ni lapisan yang sebelumnya. Kita revise balik subtopik yang sebelum ni, di mana gamma 1 sigma 1 adalah 18 kilonewton per meter kub darab dengan 2 meter. Okay. Tambah dengan 20 Q. Tambah 20, iaitu Q 20 kilonewton per meter square. Okay. Selesaikan keseluruhan ni, baru darab dan 0.33. okay. Yang ni kita boleh potong sahaja sebab nanti pun akan jadi kosong. Jadi sigma A1 adalah 18.48 kilonewton per meter square. Okey, masuk kedalaman yang terakhir iaitu 4 meter. 4 meter sigma A2 bersamaan 0.33, buka kurungan, buka lagi kurungan, 18 kilonewton per meter kub tolak 9.81 kilonewton per meter kub. 9.81 ni adalah berat unit air. Okay. Darab dengan 4 meter, tutup kurungan, tutup kurungan, tambah, okay, tutup, buka kurungan, gamma 1 Z1 18 kilonewton per meter kub darab dengan 2 meter, tutup kurungan, tambah 20 kilonewton per meter square, tutup kurungan. Okay, jawapan dia adalah sigma A2 29.29
9 kN per meter square. Okey, selesai untuk sigma A. Seterusnya kita nak dapatkan nilai U. Rujuk kepada gambar rajah soalan. Ni lapisan yang pertama ni dari sini ke sini tiada bukti atau tanda-tanda kehadiran air. Di sini pun tiada. Yang ada hanya di sini. Kenapa? Sebab gamma set. Jadi kita betul lukislah simbol kat sini sebagai highlight. Jadi bermaksud air adalah berada di sini sahaja. Ingat lagi hari sebelum ni saya cakap kalau untuk air buat saja simbol segitiga kosong. Nilai di sini adalah 9.81 kN per meter kub darab dengan kedalaman keseluruhan lapisan yang kedua iaitu 4 meter bersamaan dengan 39.24. Okay, kalau nampak lah 39.24. Okay. Okay, kita tulis sajalah U semacamkan darab dengan S. Okay, sebagai highlight untuk kita. Okay, selesai untuk dapatkan sigma aktif. Sekarang kita perlu dapatkan sigma pasif ataupun passive stress. Dekat sini kita perlukan. Okey, yang ni adalah pasif. Yang ni adalah aktif. Yang ni adalah pasif. Konsep dia sama sahaja. Pengiraan dia sama sahaja. Cuma nilai pasif tu sahaja. Tetap juga kita dapatkan nilai Z, iaitu dalam unit meter. Tetap sini sigma tapi dah jadi sigma P. Nilai pun akan jadi KP. Yang lain adalah sama gamma Z tambah Q tolak 2C punca kuasa 2KA. Okay, cuba kita tengok rujuk kepada gambar rajah. Okay, nilai C equal to 0. Automatik lah, tak ada. Buang siap-siap. Lepas tu ada nilai Q pada bahagian ni, tak ada. So buang siap-siap. Tinggal hanya KP sigma Z. KP darab KP darab gamma Z. Jadi ada ni tanda kehadiran air? Tiada. Jadi Z, okay, saya letak kat sini sebagai rujukan. 0 hingga 1.5. Okey, 0. Sigma P sama dengan nilai KP 0.5 0. 0.5 0 darab gamma 22 kN per meter kub darab dengan 0 meter tutup kurung n bersamaan dengan sigma P 1 0 kN per meter square. Ok, lepas tu kita bergerak ke kedalaman 1.5 meter. Sigma P2 0.50 darab dengan 22 kN per meter kub darab dengan 1.5 meter tutup kurungan. Iaitu sigma P2 bersamaan 16.5 kN per meter square. Okay, ada nilai U? Tiada. Tapi kita tulis je lah gamma W darab dengan Z. So dia tiada. Okay. Okay, step yang kedua. Step yang ketiga. Tadi
Satu, dua, tiga. Ingat lagi, kita kena lukis distribution stress. Okay, ni lukisan untuk diagram, distribution diagram. Kata kalau di sini adalah kosong, kosong. Okay, kosong, kosong, titik kosong, kosong. Titik kosong, kosong. Okay. Sini adalah kosong hingga dua, kosong hingga empat. Di sini okay, kita buat kali lain, kosong hingga 1.5. Nak lukis sekarang. Pada sigma satu lapisan satu, nilai dia adalah 8.8. So dari sini kosong agak-agaklah di sini. Katakanlah di sini adalah 8.8. Kemudian kedalaman 2 meter 24. Agak-agak di sini adalah 24.64. Dan seterusnya adalah 18.48 pada kosong meter lapisan yang kedua. 18.48 agak-agak jelah di sini. So 18.48. Kemudian yang last sekali adalah 29.29. Sini 24. Sini agak-agak 29.29. Kemudian kita sambung guna pen warna lain untuk nampakkan beza. Kita sambung sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian sambung ke sini. Okey, sambung ke sini. Tutup. Kemudian jangan lupa nilai U. Nilai U. Nilai U adalah 0 hingga 4 meter. Bermaksud ia berada di kawasan sini sahaja. Okay. Saya tarik sikit garisan ni. Jimatkan masa, terus saja buat segitiga. Buat segitiga. Terus sahaja letak nilai dia lah. Nilai dia adalah 39.24. Okay. 39.24. Kosong 39.24 kilometer per meter square. Okay. Aktif setel. Sekarang kita ke pasif. Pasif adalah kosong. Kosong di sini. Kemudian 1.5 16 agak-agak sahaja di sini. 16.5. Okey, sambung. So, nanti kita akan dapat satu segitiga yang sempurna. Okey, sekarang pada bahagian yang trapezium ni, seperti saya nyatakan sebelum ni, kita bahagikan kepada dua jenis bentuk sahaja, iaitu segi empat dan segi tiga. Okay, segi empat dan segi tiga. Okay, boleh saya siap nyatakan. Sini adalah PA1, PA2,
BA3, BA4, PW dan di sini adalah PP1. Okey. Selesai untuk diagram distribution diagram. Okey. Langkah yang keempat adalah kita kira luas ni sebagai kita dapatkan nilai PA. Okey, dapat nilai PA, dapat nilai Y, kemudian kita akan dapat nilai MPA dan nilai MPP. Okey, sini adalah PA. Dan juga PP. Kenapa saya satukan? Sebab saya malas nak buat dua pelat kotak. Kita jimat masa, okey. Kita selesaikan dahulu nilai PA. Jadi PA1 sama dengan seperti kita kira luas, panjang darab lebar 8.8 kilonewton per meter square darab dengan 2 meter. Kemudian PA2 1/2 yang ini, okey. 1/2 kali tapak kali tinggi 24.64 kilonewton per meter square tolak dengan 8.8 kilonewton per meter square darab dengan tinggi 2 meter. Okey, dapat nilai berapa? PA3 yang ini 18.48 kilonewton per meter square darab dengan tinggi 4 meter. So berapa? PA4 sama dengan 1/2 kali tapak 29.29 kilonewton per meter square tolak. Sebab kita nak tahu kat sini je. Jadi kita tolak 18.48. 18.48 kilonewton per meter square darab dengan tinggi 4 meter. PAW yang ini 1/2 kali tapak 39.24 kilonewton per meter square darab dengan tinggi dia 4 meter. So dapat berapa? Dan last kali adalah PP1. This one 1/2 kali tapak 16.5 kilonewton per meter square darab dengan 1.5 meter. Okey. Okey, ni adalah jawapan yang saya dah cari 17.6, 15.84, 73.92, 21.62, 78.48, 12.36. Kemudian kita dapatkan nilai Y. Y ni adalah kita dapatkan nilai centroid lah. Okey. Cuba tengok pada ni. Okay, PA1 adalah segi 4. PA2 segi 3. PA3 segi 4. PA4 segi 3. PW segi 3. PP1 adalah segi 3. Okay. PA1 segi 4. 1/2 kali 2 meter tambah 4 meter. So dapat berapa? Nanti kita kira kemudian. Okey, yang ni adalah 1/3 kali 2 meter tambah 4 meter. This one adalah 1/2 kali 4 meter. 1/3 kali 4 meter. Ini pun 1/3 kali 4 meter.
Dan yang ini adalah 1 per 3 kali tangan 1.5 meter. Okay, ini adalah jawapan yang saya dapatlah. 5 meter 46.7 2 1.67 1.67 0.5. Kemudian yang terakhir adalah kita dapatkan nilai MP dan nilai MP nilai MPA dan juga nilai MPB. So seperti macam ni juga saya tulis siap-siap je kat sini. Sebab sebelum subtopik sebelum ni pun masing-masing dah tahu MPA dan kolom untuk MPB. Okay, MPA yang inilah. Okay, yang mana satu MPA, yang mana satu MPB. Okay, sekarang saya highlightkan. Ini adalah MPB yang kita nak cari ni. So yang ni, yang lain ni semuanya adalah MPA. Okay. Ini saya dah dapatkan nilai MPA dan nilai MPB. Ini yang saya buat tanda merah ni adalah MPA. Dan ini adalah MPB. Okay, nak dapatkan nilai ni seperti biasa subtopik sebelum ni. Ni nilai ni darab nilai ni dapat dah ini. Dan ini darab yang ini dapatlah ini dan sampai seterusnya. Okey, kita lihat kepada soalan. Yang pertama, dia suruh dapatkan nilai MPA dan nilai MPB. Jadi kita dah dapatkan nilai MPA dan kita dapatkan nilai MPB. Bermaksud dapatkanlah total dia berapa. Okey, saya dah jumlahkan keseluruhan. So kita akan dapat total MPA adalah 476.98. Total untuk MPB adalah 6.19. Selesai untuk soalan A. Sekarang soalan B adalah di mana Y bar berada. Jadi ingat lagi rumus untuk dapatkan Y bar adalah jumlah MPA bahagi jumlah PA. Bermaksud di sini disebabkan kita ada nilai MPB, untuk dapatkan nilai MPA adalah jumlah MPA tolak jumlah MPB bahagi dengan jumlah PA tolak jumlah PB. Maka inilah jawapan yang saya dapat, di mana jumlah MPA tolak jumlah MPB 470.79 kilonewton bahagi dengan 1763.24 kilonewton per meter potong-potong. Jadi total dia adalah, hasil bahagi adalah 0.27 meter. Ini adalah jawapan bagi di mana Y bar berada. Okey, itu sahaja contoh pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.